Pos 2. Mantap. Makasih On. Persiapan ke Gunung Prau. Sekarang jam 11, kita harus siap. Nih belakang. Aku di sini. Satu orang di mana? Masih di sini aja nih. Di depan tuh ya, pintu ya. Kita mau jalan. Weh. Jumpa lagi. Jadi kabarin. Hai. Lu mana? Ya udah, kita siap. Kita udah sampai nih di Dieng, mau nanjak ke Gunung Prau bareng Om Emon sama yang lain-lain. Iya tuh, sama Abang Emeril. Abang udah bangun, Abang? Abang udah bangun ya? Kamu turun. Kita mau persiapan nanjak Gunung Prau via Dieng. Sekarang jam 12, jadi kita nunggu aja dulu, baru kita jalan. Sekarang kita mau foto. Jadi kita tuh lintas dari Dieng, trek Dieng langsung turun ke lewat Pasebante. Oke, jadi ikutin kita terus ya guys. Kita siap-siap foto dulu. Jadi kita siap-siap foto. Jadi ini lintas ya? Lintas. Jadi lintas. Dieng. Siapaan mau ke base camp dulu. Kita baru sampai base camp Prau. Satu dulu. Zen, aman. Aman. Si Abang Meril. Nah, kita mau foto-foto dulu karena kan kita lintas nih. Dari dulu ke Pate Banteng. Ya, kita nggak di sini lagi, makanya kita harus foto. Oke? Okay? Kita lagi mau registrasi dulu. Apa? Lagi registrasi ya? Registrasi. Kita mendata dulu. Bareng suhu Emon. Jadi kita ngisi form dulu, formnya ini. Jadi sampah berapa, yang kita bawa apa, ya kan, berapa orang, makanan juga ada kan? Masan-masan apa nih? Makanan. Jadi ini base game-nya. Siapa? Om siapa? Nama Om. Om siapa? Om siapa namanya? Om ini Om. Bakso. Bakso apa? Bakso mie. Bakso mie. Bakso mie. Bakso mie. Alhamdulillah kita udah sampai di base camp Dieng. Sekarang pukul 1:30. Ya. Insyaallah kita berangkat. Ya santai aja. Yang penting selamat sampai di atas. Semoga satu malam cerah. Bisa ngeliat bintang. Kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Jadi kita lintas nih ceritanya nih. Lintas. Dari awal gua lintas apa? Iya, kan awal enggak tahu. Awal enggak tahu nih lintas nih. Tadi grup udah rame. Jadi dari Dieng. Alhamdulillah ya cuaca cerah. Oke. Okay. Semoga sampai atas juga cerah. Sebelum kita melakukan perjalanan. Iya. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ayo, doa-doa. Zen doa, Zen. Amin. Ya, ayo, oke. Okay. Eh, Zen, tangannya Zen. Ya, butuh. Saya butuh. Oh, iya. Yang belum butuh siapa? Saya butuh soalnya. Oh, iya. Tangan. Ya, ayo. Ayo, Zen, si Zen. Apa nih? Apa nih jalannya nih? Ayo, siapa, siapa, siapa? Yeah. Aku Ani. Oke. Dadakan trip. Dadakan trip. Oke, sekarang kita mulai trek. Kita sampai tujuan sehat, enggak ada apa-apa semuanya. Amin. Oke, ikutin
gue terus guys, bye. Ayo, semangat. Halo. Mantap. Tadi gini lu nyari apa sih gitu? Nggak nyari gunung, nyari apa sih? Nyari sayuran. Ngeramban. Oke. Okay. Kita dapat tempat yang enak. Istirahat dulu. Ini mah bukan pos 1 ya? Batas vegetasi. Jadi pintu masuknya. Bukan. Jadi si Zen sama gue. Gue bawa. Oke okay, Zen. Maya ya. Oke. Sip. Hati-hati jalan. Semangat, Bu. Semangat, ayo emang real. Kayaknya Zain sama Zain udah paling depan. Kuat banget anak aku. Iya, udah ngos-ngosan dia kuat. Ayo, Bang. Ayo, jangan begitu. Ayo, Bang. Jangan gitu kotor. Zain, ya baru sampai pos 1. Pos 1 Gunung Prau. Zain udah sampai duluan. Zain, duduk. Zain. Sampai di mana Zain? Sampai mana? Kita udah sampai pos 1. Eh, foto kotor ya. Kita baru sampai pos 1, jadi kita istirahat dulu. Guni, gimana? Capek nggak? Hah? Capek? Jangan buang sana, nggak boleh. Kena pala. Susah dibilangin ya. Wih, domelin tuh. Nggak boleh buang-buang. Jadi kita baru sampai pos 1. Mana foto? Ya udah, nanti kita lanjut lagi guys. Okay. Lanjut lagi Bang Emon. Koyo udah ditaro di punggung? Iya. Bye. Lanjut lagi guys. Bunyi apa tuh? Jadi si Jin gak mau digendong dari bawah, kacau. Nanjak terus tuh dia. Kan jatuh kan? Udah ya digendong ya. Mana? Ah, kakak yuk. Micin nih. Micin lah. Ya, hati-hati ya, hati-hati ya. Gendong aja dulu. Gendong ya. Ayo gendong ya, batuk itu dia ya dulu. Sampai atas istirahat. Nana. Istirahat ya. Sampai. Istirahat dulu ya. Istirahat. Bobo kan? Ayo duduk. Ya itu duduk. Mau maskah sama Om Emon ya? Udah kamu di situ. Kamu kemana lagi? Ngegas mulu. Belum. Udah benar. Udah mau. Dipegangin. Nge-track dari bawah. Agak mau digendong. Aduh. Udah benar. Iya ntar malam nih dia pegel deh. Untung gue waktu putus-putus. Tapi bisa tetap harus siapin orang yang khusus gendong dia. Iya besok turunan mah gak bisa pak, tangga. Ayo. Ini nanya ada bapaknya, ada Aska. Aska udah berkurang besok. Oke okay. Zain, kuat. Si Jin benar-benar enggak mau digendong. Kuat banget. Gendong aja mana itu. Percepat. Gendong sana sama ayo. Ayo terus. Kiri sini kiri sini. Nah. Kiri lagi. Kiri yang belakang. Kiri. Kiri. Iya. Ayo. Iya terus ya. Jalan.
Ayo langkah-langkah teranti. Ya, Bon. Jalan, asli jalan. Jalan sendiri. Wah. Kakinya tahu aja sih ini. Hah? Kalau kaki ini atas gue tahu. What? Tarak, lempar. Lempar. Ya. Sekarang jam 15:10. Udaranya cukup dingin. Gua belum mengukur berapa derajat. Tapi cukup kering buat bibir. Jadi kita pakai windbreaker. Si Zain duluan. Dari bawah enggak mau digendong. Wah, kacau. Moga kuat sampai puncak. Oke, kita lanjut lagi. Terkaya kayak gini guys. Ini belum nyampe pos 2 nih. Lumayan nguras. Si Jen udah duluan di atas. Gimana, dingin gak? Dingin kan? Udah. Gimana pendakiannya? Hoi. Hoi. Coba lihat deh. Gimana pakai Emon? Mantap ya. Sama Zain. Mantap ya. Dia lagi makan agar. Gua ditinggalin mulu sama dia nih. Nah, parah. Sekali ngetrek, ketrek mulu. Oke. Mantap ya. Yeah. Parah. Oke. Okay. Kita sampai pos 2. Pos 2. Ayo sini dong. Kita ke sana yuk. Sini. Pos 2. Mantap. Makasih Om, tepuk tangan Om. Kita baru sampai pos 2. Jam 15:20 lah. Kita sampai sini. Gimana Bu Manda? Hajib ya? Hajib. Ayo, semangat. Mantap. Sini, Zen. Bilang ibu, semangat ibu gitu. Bilang gitu. Semangat ibu gitu. Dia udah layak. Capek. Oke. Yeay. Sampai pos 2. Pos 2 Dewi. Lewat Wates buat kita. Pos 2 Gunung Prau. Iya, Dieng. Pakai jaket anaknya bandel banget tuh. Woi, mantap. Ini anak-anak gue mantep nih, Tos. Gak mau digendong. Gendong ya, gendong apa ya? Ini. Ya. Kita lihat bener tuh. Noh. Oke, bagus. Oh, pilek udah pilek dia. Pilek ya? Dingin ya? Iya. Ini apa sih? Kenapa kamu? Hah? Dingin. Dingin sini peluk Om biar enggak dingin. Oh, dibalik itu. Tapi ya jatuh. Sini Kak, biar dingin. Kena angin tuh dia. Ini udah di pos 2 bareng Bang Emon, Bang Yoyo semuanya. Kita makan semangka dulu. Bang Ipul juga tidak lupa tadi. Bang Ipul ya? Heeh. Halo. Dari Kerawang. Yang punya Kerawang. Kartim. Ah, mau semangka. Ya. Bagian busuk. AC mah 12 kali ini 14 ya? 14 lah. 14 ini mah. Gue cuma AC sih, coba kayaknya. Jalak. Kayak preonnya kurang, Mon. Mon. Ini lihat jalak. Udah ada di sini. Nunjukin jalak. Kalau kita terus nunjukin jalak kalau di terme mah. Oke. Okay. Kita istirahat dulu. Sendoro. Keren banget tuh. Apa? Nih. Si Jen tidur. Capean dia kayaknya. Ini istirahat dulu. Sindoro sumbing. Sindoronya ini. Oke. Okay. Nanti kita lanjut lagi. Pos 2 nih. Udah jam 4:09. Ya. 16:09. Jam
Jadi kita masih di pos 2. Pos 2. Masih di pos 2. Pendakian hari ini cukup ramai. Wah, tutup loh. Kelihatan kan? Sindoro. Wih, keren ya. Keren banget Sindoro. Treknya masih, jadi di apa namanya, trek Via Dieng ini sampai 4 pos. Jadi kita baru pos 2. Tinggal lanjut. Ya udah, nanti kita lanjut lagi, guys. Kita mulai lanjut lagi dari pos 2 menuju pos 3. Man, estimasi berapa pos 3, Man? Dari pos 2. Sejam lah. Pakai roket. Ultraman terbang. Oh, Ultraman. Kalau gua Ultraman ya, gua harus terbang. Ya duluan lah. Oke. Sampai di track ya. Jadi dari pos 2 dikasih tanjakan. Kacau. Dikasih istirahat dulu, kasih makan, langsung dihajar. Alhamdulillah, tapi cuaca cukup cerah. Treknya akar-akar. Kita lihat yang indah-indah, guys. Tuh. Keren banget ya sunsetnya. Subhanallah. Allahu Akbar. Takbir, Bun. Mantap. Kita sudah sampai pos 3. Sekarang jam berapa sih? 17.22 kita sampai pos 3. Ayo. Ya udah, si Zen udah bangun nih, jadi mau prepare jaket-jaketnya. Hah? Oke dah, sama Aska. Ntar, sama Aska. Ntar, mau prepare itu soalnya dingin. Oke, okay. Okay, Zen, Ibu, kuat. Jadi, dari pos 3 kita lanjut lagi menuju puncak Dieng. Sedikit lagi sih, masih kelihatan matahari. Kita lihat. Mataharinya. Wah. Keren kali. Sunset yang baru bagus, Mas. Hah? Bentar, di atas. Oke, kita masih lanjut lagi. Ayo, Om, duluan. Ya. Apa, Mon? Iya. Ngeblok, Om. Ayo, kita lanjut. Mantap. Oh, ikutin, Mon. Bikin rel soalnya. Jadi pendakian kali ini dapat sunset. Keren, bonusnya banyak. Alhamdulillah. Itu laut. Lautan awan. Keren. Bonus banget ya Allah. Ih, mataharinya tuh. Keren banget. Tinggal dikit lagi di puncak, sekarang jam 6:30 ya. 6:30. Ya Allah. Puasa enggak usah ngumpul. Loh, kamera depan. Sorry, Bro. Kebentar. Jadi kita lanjut lagi. Ciptaan Allah nih. Ya
Allah. Mas. Baik, Mas. Ya. Dikit lagi ya, Mas ya? Ya, dikit lagi. Oke, kita lanjut lagi. Biar cepet sampai tenda. Kita bongkar. Oh, baru ada patok ya. Tapi perjalanan ini sangat menyenangkan. Karena disponsori oleh sayang emak. Sayang emak lagi, sayang emak lagi. Terima kasih sayang emak. Lah. Gimana Zain? Buat ya. Dikit lagi. Ya. Kamu hebat. Dikit lagi ya. Oke. Nanti kita makan enak. Oke. Saya melihat itu. Wah. Maghrib. Iya masih. Eh, kita udah sampai di puncak Pro. Puncak. Wih keren. Oke. Sampai kan? Sampai. Mantap gitu. Mantap. Kita udah sampai guys. Alhamdulillah. Zen sampai di puncak Pro. Sampai mantap. Puncak. Yeay, puncak. Makasih Allah gitu. Makasih Allah gitu. Keren ya? Ayo utap. Puncak. Oke, tas dulu. Oke. Tas dulu. Ayo utap. Puncak. Oke. Kita nyampe puncak. Mantap. Puncak ya. Siapa namanya? Tas siapa dulu. Namanya? Tas dulu sama Om. Siapa? Siapa namanya? Tas, tas. Tas. Namanya Zen gitu. Zain Om. Puncak. Sampai puncak ya. Mantap. Makasih. Keren. Udah. Woi, siap. Sampai puncak. Oke. Oke. Okay.